Pangeran Diponegoro merupakan sosok pahlawan nasional yang turut melawan penjajah di tanah Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Nama aslinya adalah Raden Mas Ontowiryo yang lahir pada 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Bagaimana cerita lengkap perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kejamnya penjajah Belanda? Mari kita kupas dengan History Indo. Pangeran Diponegoro dikenal luas karena berhasil memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa. Perang Diponegoro bermula ketika Pangeran tidak sepakat adanya campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Hingga pada 1821, banyak petani yang menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda dan beberapa negara lain seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris. Saat itu, Godard van der Capellen yang menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda mengeluarkan dekret 6 Mei 1823 yang berbunyi tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, sang pemilik wajib memberikan kompensasi kepada para penyewa lahan. Keputusan tersebut tidak diterima oleh Pangeran Diponegoro dan memutuskan untuk melakukan perlawanan agar para petani di Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan. Tidak sampai di situ, amarah Pangeran Diponegoro memuncak, dipicu setelah Patih Danureja memasang tonggak untuk membuat rel kereta api di atas makam leluhurnya atas perintah Belanda. Perang ini adalah perang terbesar yang dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Berikut adalah kronologi Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan di Jawa. 1. Belanda terlalu ikut campur. Perang ini terjadi karena Belanda terlalu ikut campur tangan dalam urusan kerajaan. Selain itu, pada tahun 1821, petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pangeran Diponegoro kemudian membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Hal tersebut dilakukan dengan pajepuasa agar petani di Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan. Pangeran Diponegoro juga memuncak ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Yang kedua, bersembunyi di gua. Pangeran Diponegoro pindah ke Selarong, yang merupakan daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan gua Selarong, yang terletak di dusun Kentolan Lor, Guosari, Pajangan Bantul sebagai tempat persembunyiannya. Pangeran Diponegoro menempati di goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang menjadi tempat pertapaannya ditemani Raden Ayu Retnaningsih. 3. Perang terjadi selama 5 tahun. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga priai untuk menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh 15 pangeran. Selain itu, dirinya juga berhasil mengajak para bandit profesional yang ditakuti oleh penduduk. Perjuangan Diponegoro juga dibantu oleh Kiai Mojo yang menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS, Pakubuwono VI, serta Raden Tumenggung, Prawiro Dikdoyo, Bupati Gagatan. 4. Belanda menyerang dengan sistem benteng.
Belanda kemudian menyerang Diponegoro dengan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro tertangkap. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Ali Basah, Sentot Prawiro Dirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. 5. Keadaan setelah perang. Setelah perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Broto Diningrat III. Ia justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota keresidenan Madiun dan Jawa Tengah, seperti Wonogiri, Karanganyar, yang banyak dihuni oleh Warok. Demikianlah sedikit cerita tentang pahlawan nasional yang bernama Pangeran Diponegoro. Jangan lupa like, comment, and subscribe.